kalau ini apa toh? Spiderman. Lah kok meripatnya gede tenang? Lanjut. Kayak tanduk. Mi, mi, aku binatang apa? Bunyiku mi. Masya Allah, panas tenan. Kapan ya hujan? Kok kayak gini panasnya? Nanti bisa item mukaku. Istirahat dulu lah, cari tempat teduh. Ah, di situ aja. Kalau enggak salah, kapan hari dikasih duit sama bapak? Oh iya, tak simpen di bawah bantal. Lah mendingan beli es krim toh, panas-panas gini suweger. Ah, pula ah. Pinjam sepedanya kakak, pergi ke warung dulu. Ih, asik. One hour later. Sudah nyampe rumah. Aduh, gak sabar nih mau makan es krim. Banyak. Mau coba yang mana dulu ya? Eh, ada rasa kacang hijau. Ini ah, coba. Kalau bubur kacang hijau favoritku. Kalau kacang hijau dibikin es krim, mestinya yo enak yo. Coklat keluarnya. Bismillah. Dingin. Enak tenan. Kacang hijaunya kelihatan sehat ini. Lanjut kedua. Warnanya ono loro, biru sama putih. Sudah. Kayak permen, kecut tapi enak. Yang mana lagi ya? Lucu nih bentuknya hati. Walah, ini aja lah. Meskipun ini bukan bulan Valentine, tapi boleh dong. Meskipun juga enggak punya pacar, makan es krim yang kayak gini. Ini kayak jantung deg-deg-deg-deg-deg-deg-kan. Bismillah. Dalamnya stroberi. Yang ini putih. Rasanya susu. Gak pancen es krim ya rasa susu. Tengahnya coklat. Pokoknya
I love you. Enak. Kok dorok ya? Kalau ini apa toh? Spiderman. Loh kok meripatnya gede tenang? Ya sudah, ini mungkin memang di kota ini pada suka kayak gini-gini. Kalau aku nggak ngerti, nggak pernah nonton TV. Meripatnya gede matanya, ya ampun. Cobalah, bismillah. Oh ini tuh rasanya. Cocok. Lanjut. Kayak tanduk. Mi. Aku binatang apa? Bunyiku mi. Kayak kasih tebakan ke kakak aja. Nah, ini dulu. Satunya sekalian. Dimakan barengan. Bismillah. Enak semua. Jadi ingat kakak, kasihan gak dibagi. Tapi kan kalau kakak pengen es krim tinggal bilang sama ibu. Lah kalau aku minta es krim sama ibu, belum tentu dikasih. Malah yang ada diketawain. Kunyit, kunyit, kamu tuh kok kayak anak kecil aja minta-minta es krim. Biarinlah, makan sendiri aja. Ini yang terakhir. Aduh, gawat. Di sini, Kak. Mbak Kunyit. Iya, Kak. Hah? Es krim siapa itu? Punya Mbak Kunyit dong. Beli di mana? Ada di warung. Oh, iya. Kunyit yang makan sebanyak itu? Iya kak, Mbak Kunyit yang makan semua es krimnya. Kenapa? Soalnya pengen banget. Ya ampun, kenapa aku nggak bagi-bagi? Nggak bagi-bagi soalnya.